Dipicu dendam lama, dua pemuda terlibat perkelahian di acara wisuda mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Pihak keamanan kampus dibantu keluarga wisudawan membantu melerai pertikaian kedua pelaku. Wisudawan dan keluarga dibuat heboh dengan aksi perkelahian dua orang pemuda di acara wisuda mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Keamanan kampus dibantu keluarga wisudawan kewalahan melerai kedua pelaku. Perkelahian ini tak berlangsung lama setelah salah seorang pelaku diamankan paksa sekuriti kampus ke tempat yang aman. Perkelahian diduga memiliki dendam pribadi dan baru bertemu saat acara wisuda.